Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sholat Tarawih adalah salah satu amalan yang identik dengan bulan Ramadan. Namun apa jadinya bila sholat Tarawih berjamaah berlangsung secara sangat cepat? Sementara di Magetan, Jawa Timur, sholat Tarawih justru berlangsung hingga 8 jam. Berikut informasinya. Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan salat tarawih di Temboro, Magetan, Jawa Timur. Di sebagian masjid serta pondok pesantren di Temboro, salat tarawih digelar dalam waktu yang cukup lama. Tarawih 23 rakaat umumnya dijalankan dengan bacaan Al-Quran mulai dari 1 hingga 5 juz. Akibatnya, salat tarawih berlangsung hingga 5 jam. Bahkan khusus untuk para santri, salat tarawih berlangsung hingga 8 jam, karena mereka membaca Al-Quran 30 juz. Meski memakan waktu cukup panjang, warga, jemaah, dan para santri tak keberatan. Mereka sudah biasa menjalani ibadah tarawih dalam waktu yang lama. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, Pondok Pesantren Al-Quraniyah menggelar sholat tarawih kilat. Disebut tarawih kilat karena untuk salat 23 rakaat hanya memakan waktu 6 menit. Selain karena tradisi turun-temurun, salat tarawih kilat dilakukan karena pandemi COVID-19, sehingga jemaah tidak perlu berlama-lama di dalam ruangan tertutup. Tim Liputan iNews melaporkan.